Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah ajada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari yang penuh berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di majlis yang senantiasa kita harapkan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak hadir kita ke majlis ini terkecuali pulang membawa ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadirnya kita di majlis zikir ini, majlis salawat ini, menjadikan kelak kita dipanggil satu persatu untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di tahun yang baru ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam keadaan yang baik. Semoga perkumpulan malam hari ini menjadi bisyarah, kabar gembira, sebagaimana di pengawal tahun ini kita dikumpulkan dalam keadaan baik, kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai seorang mukmin, sudah seharusnya kita senantiasa mengingat-ingat segala sesuatu ataupun daripada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, entah itu di bulan atau di hari tertentu, yang tak lain mengingatkan kita akan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ilmu psikolog itu dikatakan informasi itu membentuk perilaku manusia. Hari ini saking banyaknya informasi tentang virus corona atau COVID-19 itu menjadikan manusia memiliki perilaku yang berbeda daripada sebelumnya. Karena banyaknya informasi yang diterima oleh seseorang menjadikan orang tersebut berperilaku sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Yang dulu mungkin malas untuk cuci tangan, hari ini banyak cuci tangan, menjaga kebersihannya dan lain sebagainya. Maka kalau kita ingin memiliki perilaku seperti perilakunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah seharusnya kita memperbanyak mendapatkan informasi tentang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqqan an zainil wujud. Banyaknya informasi tentang budi pekerti Nabi Muhammad yang sering kita dengar akan menjadikan kita meneladani beliau dan menjadikan perilaku kita mencontoh perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru Islam mengingatkan kita akan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Tahun baru Islam mengingatkan kita tentang hijrahnya Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan cuma sekedar pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Namun perjalanan hijrah ini mengandung nilai yang besar, pelajaran yang penting yang harus dipelajari setiap orang-orang yang beriman. Hijrah ini bukan cuma pindah kota, tapi mereka para sahabat Nabi Muhammad membuktikan kecintaannya kepada Allah melebihi daripada apapun yang mereka miliki. Mereka rela meninggalkan kota kelahirannya,
Mereka rela meninggalkan keluarganya yang mungkin belum beriman kepada Allah, hartanya, sanak kerabatnya, tempat dewasanya, tempat berkembang tumbuhnya, semua mereka tinggalkan untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dikira hijrah itu gampang. Tak seorang pun dari sahabatnya Nabi Muhammad mengetahui apakah dirinya akan selamat keluar dari Mekah. Karena orang-orang kafir Quraisy melakukan beberapa banyak upaya untuk menghambat proses hijrahnya para sahabat Nabi. Bisa jadi ketika mereka keluar tertangkap di penjara, dicelakai, dibunuh. Belum lagi sampai di Madinah gak kenal dengan siapa-siapa. Tinggal di mana, makannya bagaimana, kerjanya bagaimana. Ini semua di luar akal mereka. Tapi mereka dahulukan perintah Allah, mereka dahulukan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketimbang pemikiran itu semua. Bahkan Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya itu tahunya orang meneteskan air mata karena sedih. Tapi ketika ayah saya dapat kabar dari Nabi Muhammad kalau dirinya menemani Nabi berhijrah, ayah saya menangis bukan karena sedih, tapi meneteskan air mata bahagia karena terpilih menjadi orang yang menemani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Sayyidina Abu Bakar Siddiq sadar betul perjalanan yang paling membahayakan adalah perjalanan bersama dengan Nabi Muhammad keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Karena sasaran tembaknya orang kafir Quraisy Nabi Muhammad. Mereka berencana membunuh Nabi. Ini perjalanan bahaya. Bisa jadi belum sampai keluar dari Mekah tertangkap. Di tengah jalan tertangkap, nyawa taruhannya. Tapi Abu Bakar justru malah bahagia ketika dipilih menjadi orang yang menemani hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Buat Abu Bakar Siddiq, apapun resikonya tidak penting. Yang terpenting adalah membarengi atau bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sering dengar bagaimana kisah perjalanan hijrah Nabi yang ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, bagaimana cintanya beliau kepada Nabi Muhammad, pengorbanannya untuk Nabi Muhammad. Bahkan salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Suhaib ibnu Sinan Ar-Rumi, ketika hendak keluar dihadang oleh orang kafir, ila aina ya Suhaib? Mau kemana kau wahai Suhaib? Mau ke Madinah, mau hijrah. Untuk apa saya tinggal di Madinah, di Mekah kalau Nabi Muhammad tidak ada? Apa kata orang kafir Quraisy? Ini bukti pengorbanannya para sahabat. Kata orang kafir Quraisy, dulu kau datang ke Mekah miskin, kaya di Mekah, sekarang sudah kaya banyak harta, kau mau tinggalkan Mekah, kami tidak akan mengizinkan dirimu. Suhaib tahu di benak orang-orang kafir yang ada hanya kenikmatan dunia. Dia enggak paham bagaimana rasa cinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana rasanya, apa nikmatnya memiliki harta yang berlimpah kalau jauh dengan Nabi Muhammad. Maka Suhaib berkata, kalian tahu saya punya harta yang banyak kan? Bagaimana kalau harta saya berikan kepada kalian semua, asalkan kalian izinkan saya untuk melanjutkan perjalanan ke Madinah, hijrah menuju kotanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela kehilangan hartanya. Rela kehilangan apapun yang dia miliki untuk apa? Sang kekasih Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah ini bukan cuma pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. Tapi banyak pelajaran yang harus kita pelajari. Nilai-nilai penting yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrah. Dan bagaimana para sahabat mencontohkan kepada kita cinta yang hakiki kepada Allah dan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya Nabi itu saking perhatiannya kepada agama, mereka ini seringkali bertanya sama Nabi Muhammad. Pertanyaan mereka ini menunjukkan betapa perhatiannya mereka untuk mendapatkan cara bagaimana supaya saya lebih dekat sama Allah Ta'ala. Supaya saya dapat ridha-Nya Allah. Berbeda dengan orang di zaman sekarang, terkadang kebanyakan pertanyaannya, bahkan kalau ketemu dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang ditanya hanya perkara-perkara duniawiyah. Jadi bisa dibedakan, sahabat Nabi sibuk bertanya bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah.
Di zaman sekarang, bagaimana caranya untuk menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang bahagia? Tapi sahabatnya Nabi, mereka mengedepankan bagaimana caranya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini saking dekatnya sama Nabi, kalau ada orang yang enggak kenal sama Abdullah ibn Mas'ud baru masuk ke Madinah, enggak kenal sama Abdullah ibn Mas'ud, dikira Abdullah ibn Mas'ud ini keluarganya Nabi Muhammad. Karena apa? Saking seringnya melazimi Nabi. Keluar masuk rumahnya Nabi, melazimi Nabi Muhammad. Walaupun sudah dekat sama Nabi, tapi tidak menjadikan Abdullah ibn Mas'ud berhenti dari bertanya. Karena sahabat Nabi itu haus akan ridhonya Allah. Diriwayatkan Abdullah ibn Mas'ud ini pernah tanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Ini pertanyaan kan menunjukkan bagaimana perhatiannya untuk mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau jatuh cinta sama orang atau mencintai seseorang, entah itu ibu kita, bapak kita atau siapapun yang kita cintai, kita akan berusaha cari tahu apa yang dicintai oleh kekasih kita, tujuannya apa, kita memberikan apa yang dia sukai. Abdullah ibn Mas'ud tanya, yang dicintai sama Allah itu amalan apa ya Rasulullah? Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waktiha. Dalam riwayat as-salatu fi waktiha. Salat tepat pada waktunya. Itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan panggilan Allah. Bergegas ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau handphone kita bunyi ada yang telpon, kita bingung, pengin cepat-cepat ngangkat. Kalau kita sedang berada di kamar, di dapur, dengar suara handphone lari. Kenapa lari? Ada yang nelpon, mau bicara dengan saya, mau terhubung dengan saya. Tapi ketika kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, enggak seperti panggilan yang ada di dalam handphone kita. Padahal saat handphonemu berbunyi berarti ada orang yang hendak terhubung denganmu. Dan saat azan dikumandangkan itu tandanya Allah mau engkau terhubung dengannya. Maka amalan yang dicintai oleh Allah yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Kalau kita amalkan sudah tentu kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Tsumma ai?" Kemudian apa setelah sholat tepat pada waktunya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "Birrul walidain." Bakti sama orang tua. Dalam Al-Qur'an turunnya perintah berbakti bersamaan dengan tauhid. Di mana Allah memerintahkan kita untuk nyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, dan dalam ayat yang sama ditutup oleh Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, baktilah kepada kedua orang tua. Ibnu Abbas mengatakan ada tiga ayat yang turun berbarengan dengan tiga ayat yang lainnya. Jadi satu ayat ada dua perintah. Kalau dikerjakan satu enggak diterima sama Allah. Harus dua-duanya dikerjakan oleh manusia karena itu turunnya berbarengan. Dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kita wa'atiullaha wa'atirrasul, dan taati Allah serta taati Rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah walam yuti'ir rasul, tapi dia enggak taat kepada Nabi Muhammad, enggak taat kepada Rasul, lam yuqbal minhu, enggak diterima sama Allah taala. Bagaimana mungkin dia dikatakan taat kepada Allah tapi dia enggak taat sama Nabi Muhammad? Sedangkan perintahnya Nabi itu bersumber dari perintahnya Allah. Manusia enggak tahu perintahnya Allah kecuali dari Nabi Muhammad. Maka enggak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang membuktikan ketaatanmu kepada Allah saat engkau taat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas yang kedua, diperintahkan untuk apa? Salat, dirikan salat, tunaikan zakat. Kalau ada orang berkewajiban zakat tapi dia tidak keluarkan zakatnya, dia hanya salat, lam yuqbal minhu, enggak diterima juga sama Allah taala.
Karena ini perintahnya berbarengan. Dan yang ketiga kita diperintahkan oleh Allah apa? Anishkurli. Diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Kita diperintahkan syukur sama Allah dan juga bersyukur kepada siapa? Kedua orang tua. Dikatakan oleh Ibnu Uyainah, caranya bersyukur kepada Allah apa? Laksanakan sholat lima waktu. Kau gunakan kesehatanmu atau apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu untuk beribadah kepadanya. Itu namanya syukur kepada Allah. Sholat lima waktu mendirikan perintahnya Allah itu bagian daripada bersyukur kepada Allah. Syukur kepada kedua orang tua dengan apa? Mendoakan kedua orang tuanya setiap kali selesai sholat. Itu baru bagian daripada cara bersyukur. Yang pada hakikatnya sebetulnya setiap anak itu gak bisa membalas jasanya orang tua. Dikatakan oleh para ulama, hati-hati jangan sampai engkau jadi anak yang durhaka. Dan jangan rumongso sudah balas kebaikan orang tua. Karena anak itu berusaha sepanjang hidupnya untuk membahagiakan orang tuanya. Bahkan dia korbankan seluruh hartanya untuk orang tuanya, belum bisa membalas kebaikan orang tuanya. Jadi kalau Anda jadi anak yang berbakti, jangan kira Anda sedang membayar orang tua Anda atau membayar kebaikan orang tua, karena enggak mungkin mampu seorang anak itu walaupun dia gunakan segenap upayanya seumur hidup untuk membahagiakan orang tua, untuk taat kepada orang tua, dia gunakan hartanya semuanya untuk membahagiakan orang tuanya, enggak bisa balas jasa kedua orang tuanya. Sebagaimana diriwayatkan dulu, ada salah seorang anak yang berbakti sama orang tuanya, bawa ibunya haji dengan digendong. Tawaf gendong ibunya, sa'i gendong ibunya, semua perjalanan itu dia lakukan haji gendong ibunya. Setelah selesai tawaf, dia berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar. Dia tanya, wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu? Hal jazaituha, apakah saya sudah balas kebaikan orang tua saya? Ini ibu saya gendong selama perjalanan haji. Sudahkah saya membalas kebaikan ibu saya? Apa kata Abdullah ibnu Umar? Tidak, belum. Bahkan kau belum mampu membalas satu rasa sakit dari sekian rasa sakit yang dialami ibumu saat melahirkan dirimu. Satu saja dari rasa sakit, dari sekian banyak rasa sakit yang dialami oleh seorang ibu ketika melahirkan anaknya, kau belum bisa membalasnya, apalagi balas semua. Walakinnaka ahsanta, tapi kau berbuat baik kepada ibumu. Dan yang sedikit ini akan diganjar banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain, bakti sama orang tua. Hati-hati jangan sampai amal ibadah kita semuanya kacau binasa hanya karena durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua. Karena perintahnya datangnya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang punya orang tua sudah tua, salah satu apa keduanya. Di dalam Al-Quran sampai cara bicara sama orang tua diatur sama Allah, menunjukkan betapa besarnya derajat orang yang berbakti. Kalau kau dapati orang tuamu di masa tua, dua-duanya atau salah satu daripada mereka, wala taqul lahuma uff. Jangan sampai kucapkan ah, ngucap ah sama orang tua saja enggak boleh. Walaupun ucapan ah itu tetap menjadikan dirinya melakukan apa yang diperintah, tetap enggak boleh. Apalagi kalau sampai enggak melakukan. Diperintah sama orang tua jawab ah nanti aja, tapi tetap dilakukan, tetap dilarang sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bentak orang tua dilarang, bicara sama orang tua dengan nada yang keras dilarang. Bahkan para ulama menjelaskan anak yang manggil orang tuanya tidak sopan dengan namanya tanpa bapak, ibu, abah, umi, tanpa sebutan penghormatan, maka dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati jangan main-main manggil bapak, manggil ibu, bercanda, nyebut namanya. Dan itu bisa menjadikan orang tersebut termasuk dalam golongan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jangan angkat suara. Jangan samakan dirimu bicara sama bapak, sama ibu seperti kau bicara dengan sahabatmu. Yang ngatur Allah.
Sama Allah enggak boleh kita ngucap ah, enggak boleh bicara dengan nada yang keras. Diperintahkan untuk berbicara dengan mereka kaulan karima, ucapan yang penuh dengan penghormatan. Jangan disamakan cara bicara kita kepada orang tua dengan kita bicara sama orang lain. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang yang soleh dipanggil sama ibunya, ibunya manggil dari jauh. Dia ngangkat suaranya supaya ibunya dengar. Ketika ibunya manggil, dia jawab labbaik dengan suara yang keras. Kemudian teringat dengan ayatnya Allah, jangan bicara sama orang tua dengan nada yang tinggi. Padahal dia enggak niat bentak, cuma jawab panggilan ibunya, tapi saking takutnya terjerumus ke dalam kedurhakaan, dia merdekakan dua budak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak kita bicara sama orang tua dengan nada yang keras? Berapa banyak anak yang bentak orang tuanya? Berapa banyak anak yang nganggep kalau bicara sama orang tua seperti bicara sama anaknya sendiri? Dia bentak-bentak, dia semena-mena, wa'iyadubillah, orang yang seperti itu gak akan bahagia di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis dijelaskan oleh Nabi Muhammad, orang yang durhaka itu sebelum dapat siksa di kelak di akhirat, siksanya didatangkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Terlebih dahulu dia mendapatkan jaza balasan dari kedurhakaannya di dunia sebelum di akhirat. Belum lagi di akhirat dia enggak dipandang sama Allah. Belum lagi di hari kiamat dia enggak diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala karena apa? Durhaka sama orang tua. Jadi jangan anggap dirimu kalau jadi orang kaya memenuhi kehidupan orang tuamu, kau sudah balas jasa kedua orang tuamu. Abadan. Sampai kapanpun tidak bisa seorang anak balas jasa kedua orang tuanya. Penyusun Maulid Simtud Durar ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, beliau berkata, selagi ibu saya hidup, saya enggak pernah menganggap harta yang saya miliki milik saya. Apapun yang punya saya, semuanya adalah milik ibu saya. Bahkan kalau ibu saya bawa saya ke pasar dan berkata kepada penduduk pasar, kalau saya itu budaknya dan saya dijual sama ibu saya tidak akan mengingkari. Saking apa? Baktinya sama ibunya. Karena tahu ridhonya Allah terletak pada keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Di sini yang punya bapak, yang punya ibu, bangun pagi setelah melaksanakan sholat, amal pertama yang dilakukan apa? Cari ridhonya orang tua. Supaya apa? Harimu dibuka dalam keadaan diridhoi oleh orang tua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah sepanjang harimu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pagi harinya sudah bikin jengkel orang tuanya murka, Allah murka. Bagaimana mungkin harinya akan dapat berkah? Bagaimana mungkin pekerjaannya akan sukses, beres, bahagia kalau Allah saja enggak ridho kepada dirinya karena orang tuanya murka wa iyadubillah. Maka dijelaskan oleh para ulama, bakti birrul walidain itu punya syarat. Syaratnya ada tiga. Yang pertama, mendahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan siapapun di muka bumi ini. Kau mau bakti, syaratnya apa? Dahulukan ridhonya orang tua ketimbang keridhaan ibumu. Dahulukan keridhaan orang tua ketimbang keridhaan istrimu, anakmu, bosmu, atau siapapun yang ada di muka bumi ini. Kalau kau masih mendahulukan ridhonya orang lain, berarti kau belum birrul walidain. Mendahulukan ridho kedua orang tua ketimbang keridhoan istri, anak, sahabat, family, kerabat, atau siapapun yang ada di muka bumi ini. Kemudian syarat yang kedua agar kau bisa birrul walidain adalah taat sama orang tua. Taat sama perintahnya, kecuali perintahnya mengandung unsur maksiat, kau enggak wajib ngikuti, enggak boleh ngikuti. Tapi bukan berarti kalau orang tuamu memerintahkanmu untuk berbuat maksiat, kau tidak mau melakukannya, terus kau dibolehkan untuk mutus tali silaturahmi, kurang ajar, enggak pakai adab. Tidak. Tetap walaupun orang tuamu kafir sekalipun, tidak seagama, kau tetap diperintahkan untuk bakti, bantu mereka, khidmah kepada mereka, dan tidak boleh kurang ajar kepada mereka. Ini ajaran Islam. Anak yang orang tuanya tidak seagama,
Anak gak boleh mutus tali silaturahmi. Anak tetap harus berbakti dengan melayani orang tuanya, bikin orang tuanya bahagia. Lah bagaimana kalau orang tuanya muslim, orang tuanya mukmin? Bahkan manusia itu kalau sholat sunnah dipanggil sama ibunya, disuruh batalkan. Kalau sholat wajib dipanggil sama orang tuanya, percepat sholatnya. Ini saking hebatnya orang tua. Kau sholat wajib, sholat fardu, orang tuamu manggil, percepat sholatmu. Kalau kau sedang sholat sunnah dipanggil orang tuamu, batalkan sholatmu. Sebagaimana riwayat yang disebutkan tentang Juraij yang ketika sholat dipanggil sama ibunya bingung. Saya jawab ibu saya apa saya lanjutkan sholat sunnah saya. Akhirnya dia milih sholat. Karena ibunya jengkel, gak ridho, disumpahin sama ibunya dan sumpahnya terjadi. Maka jangan sampai kita gak taat sama orang tua. Apa yang diperintahkan lakukan, yang dilarang jauhi. Kecuali perintahnya mengandur unsur kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, syaratnya birrul walidain apa? Wabil walidaini ihsana. Kata para ulama, ihsan itu adalah di atas kewajiban. Kalau kau cuma melaksanakan kewajibanmu sesuai dengan hudud batasannya, kau belum berbuat ihsan. Tapi ihsan fauqal wajibat. Anak yang nafkahin orang tuanya belum ihsan. Dia jalankan kewajibannya, namanya anak ya harus nafkahin orang tuanya. Tapi ihsan memberikan yang lebih daripada kewajibanmu menjadi seorang anak. Jadi orang itu diperintahkan untuk apa? Mengamati orang tuanya. Supaya apa? Bisa memberikan apa yang diinginkan oleh orang tuanya sebelum orang tuanya ngucap, sebelum orang tuanya minta. Dia tahu orang tuanya kepingin anaknya seperti apa, maka dia lakukan. Jadi memberikan sesuatu yang lebih daripada kewajibannya. Bukan hanya berhenti pada ngasih makan, ngasih minum, atau nganterkan orang tua dan lain sebagainya. Abdullah ibnu Mas'ud ini diriwayatkan ibunya malam-malam pernah minta minum. Ibunya haus, nak Abdullah ambilkan ibu minum. Jangan dikira ngambilkan minum buat orang tua di zaman 1400 tahun yang lalu sama dengan zaman kita. Zaman kita kalau kita butuh minum di rumah, buka kamar, dapetin kulkas, dapetin dispenser. Orang dulu cari minum keluar, jalan. Apalagi di waktu malam, ngantuk, capek, seharian dia bekerja. Ibunya malam minta minum, nak ambilkan minum. Keluar Abdullah ibn Mas'ud, cari air. Kemudian kembali ke rumahnya, sampai di rumah ibunya. Di kamar ibunya dia dapetin ibunya sudah tidur. Gak terus dia letakkan gelasnya di sebelah ibunya. Tapi gelas itu dipegang, ditunggu sama ibn Mas'ud sampai ibunya bangun dari tidur. Kenapa? Karena ingin jadi ihsan. Kalau ibunya minta minum, saya kasihkan airnya, selesai. Itu kewajiban. Tapi supaya ihsan, harus lebih daripada kewajiban. Ditunggu ibunya sampai bangun, dia berdiri. Ketika ibunya bangun, baru diberikan minumnya. Nah, ini baktinya orang-orang yang hidup di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nasihat para ulama supaya membantu dirimu jadi anak yang berbakti, ada beberapa upaya. Yang pertama, banyak-banyak mengingat keutamaannya orang yang berbakti. Kau baca hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilahnya orang yang berbakti, supaya apa? Memotivasi dirimu berbakti. Anak yang berbakti sedang mengamalkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Anak yang berbakti akan menjadikan dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, rahima anfuh, thumma rahima anfuh, yang artinya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Para sahabat bertanya, siapa yang hina ya Rasulullah? Anak yang dapetin orang tuanya di masa tua, dua-duanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tapi dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Berarti bakti sama orang tua bisa menjadi penyebab seorang anak dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ingat-ingat bagaimana bahayanya ughul walidain. Dengan mengingat-ingat ini kita akan takut untuk durhaka sama orang tua. Kemudian sadari kalau orang tuamu itu adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada dirimu. Manusia itu kadang gak sadar kalau sedang diberi kenikmatan sama Allah. Makanya kita disunnahkan untuk menjenguk orang yang sakit.
Selain sunnah, tujuannya apa? Ngingetkan kita kalau kesehatan itu adalah sebuah kenikmatan. Kita disunahkan ziarah kubur. Kenapa? Supaya mengingatkan suatu saat kita akan mati. Berarti hidupmu saat ini adalah kenikmatan. Gunakan kenikmatan itu untuk apa? Tabunganmu. Jangan sampai kelak kau wafat dalam keadaan belum mendapatkan apa-apa. Maka dari itu ingat, wujudnya orang tua adalah kenikmatan. Jangan malas bangun tidur cium tangan orang tua. Jangan malas kalau bangun tidur pagi cium keningnya orang tua. Kalau bisa nyuci kakinya orang tua, cuci. Jangan sampai kesempatan-kesempatan itu kelak akan kau tangisi di saat kau bangun tidur, tak ada lagi tangan yang bisa kau cium. Ketika engkau rindu ingin cium dengan tangan ibumu, ingin mencium keningnya, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua kita ini saat ini bukan berhenti di umurnya, tapi saat ini orang tua kita sedang terus berjalan menuju ke kematian, berjalan meninggalkan kita. Sadari kalau wujudnya orang tua itu sebuah kenikmatan, gunakan kenikmatan tersebut untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan, bikin mereka senyum, gunakan segenap upayamu untuk mendapatkan keridhaan orang tua, dan sadari kalau mereka berdua adalah sebaik-baik nikmat yang hari ini Allah berikan kepada dirimu. Jangan bikin nangis, jangan bikin sedih. Dan kau sampai kapanpun tidak bisa membalas orang tuamu atau kebaikan daripada orang tuamu. Jangan sampai anak nganggap remeh orang tuanya, karena zaman sekarang banyak. Kalau melihat orang soleh berebut untuk cium tangan, melihat orang tuanya enggak pernah cium tangan. Kalau dengar ada orang soleh datang ke sana minta doa, tapi enggak pernah minta doa sama orang tuanya, padahal Nabi dalam hadisnya menjelaskan doanya orang tua mustajab untuk anaknya. Kau cium tangan orang soleh, bagus. Kau minta doa dengan orang soleh, bagus. Kau berdiri ketika ada orang soleh, orang yang berilmu datang, bagus. Dan itu semua diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidina Umar diperintahkan sama Nabi Muhammad, Umar ibn al-Khattab, sahabat, diperintahkan sama Nabi minta doa, minta istighfar dari seorang tabi'in. Siapa? Uwais al-Qarani. Kenapa Uwais al-Qarani jadi orang yang mulia? Karena baktinya kepada ibunya. Kau boleh datangi orang soleh minta doa, tapi jangan sampai kau tidak minta doa kepada orang tuamu. Kalau ada orang soleh datang, kau bangun, kau hormati. Orang tuamu datang, kau gak pernah berdiri. Bahkan duduk di hadapan orang tuamu, kau selonjorkan kakimu tanpa adab. Itu semua akan dibalas kelak oleh anak-anakmu, wa iyadzubillah. Karena kata ulama, hidup di dunia ini dua, utang dan bayar utang. Dainun wa wafa. Hidup di dunia ini utang dan bayar utang. Kau kurang ajar kepada orang tuamu, kau sedang berhutang, nanti akan dibayar oleh Allah. Anak-anakmu akan kurang ajar kepada dirimu. Kau bakti sama orang tuamu, maka itu menjadi hutang yang kelak dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan anak-anakmu anak-anak yang berbakti. Maka dikatakan oleh para ulama, pergauli orang tuamu sebagaimana engkau menginginkan kelak anakmu mempergauli dirimu. Kalau kau ingin dibentak sama anakmu, ya bentak orang tuamu. Kalau kau ingin dikasari oleh anakmu, kasari orang tuamu. Tapi kalau kau ingin dicintai anakmu, cintai orang tuamu. Kau ingin anakmu menghormatimu, maka hormati kedua orang tuamu. Apa yang kau lakukan, kama tadinu tudan. Yang kau lakukan, kelak akan dilakukan pula oleh anak-anakmu kepada dirimu. Maka dari itu, perbanyak juga baca kisahnya orang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua, supaya memotivasi diri kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua, yang tak lain itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, diridhoi oleh kedua orang tua kita. Semoga orang tua kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia berkat anaknya hadir di majelis ini, orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya taman-taman surganya Allah, dan insyaallah kelak dijadikan anak-anak kita, putra-putri kita, anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, diridhoi kedua orang tua,
dan diridhoi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.